lah, aku paling jago anjir, aku liat musuh lu udah sosok-sosokan gitu ngentot. Bapi anjir. Jengkel anjir gua kayak gini caranya, lihat nih, dada tank anjay. Halo guys, welcome back with me di channel The Palar. So, di video kali ini gua akan ngasih tahu ke kalian, gua akan mereview cuy updatean baru dari Montonnya guys ya, yaitu updatean barunya ini banyak yang di up, banyak yang di down, dan banyak yang di minusin ya guys ya. Jadi gua nggak tahu, dengar-dengar katanya marksman itu di up cuy. Jadi kebanyakan marksman ini di up ya, jadi lebih sakit kayaknya guys. Dan gua dengar-dengar bahwa banyak yang di revamp juga guys, dan Kagura cuy, Kagura katanya cepat banget payungnya guys ya. Kita nggak tahu kita tampilannya jadi gini ya guys ya. Ini gua mode rendah coy. Tampilan HD-nya meledak bisa-bisa. Meledak coy, bisa-bisa HP ku ya. Tolong nonton ya. Jangan-jangan HD-HD coy, meledak coy HP ku coy, sumpah asli. Oke, kalau gitu kita langsung aja menuju ke rank coy, karena gua mau review salah satu hero yang di revamp sama Monton ya guys. Kita nggak tahu apa, langsung saya kalau gitu kita mulai. Gini coy tampilannya sekarang ya guys ya. Keren banget anjay. Ini juga di bawahnya juga tampilannya kayak gini tampilannya. Keren banget loh, keren banget loh. Dan hero kesukaan gua Wanwan juga katanya di buff di buff kah di apanya gua nggak tahu guys ya. Pokoknya dia nge-clear creep itu jadi cepet coy. Jadi dia mau dijadikan hero hyper katanya Wanwan ini. Cuman kita nggak tahu, kita akan tampilannya gini guys ya. Kagura juga, Kagura katanya jadi cepat. Xborg itu nggak kena slow, skill satunya nggak kena slow. Oke, kita ngeban dulu coy, kita ngeban ini ya Beatrice ya, kita ngeban Beatrice coy. Kayak Beatrice ini hero yang sangat gila ya untuk di offlaner coy. Jadi kita ban Beatrice ya. Gua akan pakai apa ya guys ya? Hayabusa juga katanya, Hayabusa di revamp coy, jadi gila katanya. Lancelot jadi jelek anjay mukanya. Burik anjay, bapak-bapak burik kayak bencong anjay. Lancelot kayak bencong anjay jadinya. Jelek banget coy. Oke, kita mau pakai apa ya guys ya? Kagura mungkin ya. Gua akan ngetes Kagura mungkin di sini. Tapi nggak tahu, kita lihat dulu apa tim kita mainnya guys ya. Ini juga hero baru gue sudah dapat gratisan. Kalau kalian belum ngeklaim, kalian bisa klaim sekarang hari ini. Tanggal 22 coy, tanggal 22. Mungkin ini videonya gue upload besok mungkin ya. Tanggal 22 ya guys ya. Jadi gue mau lihat coy apa gitu, apa aja gitu yang di anuin sama Monton ini ya guys ya. Banyak yang sekarang banyak orang yang pick Lancelot, Hayabusa, Kagura coy. Terutama ya. Kita bilang kita ke Goldland guys. Awalnya Goldland, kita main one-one kali ya. Ya dosa kita kalau bisa ambil Kagura, kita akan review Kagura guys ya. Updatean Monton coy. Adalah untuk melindungi kalian. Support bisa kah? Enggak bisa, jadi ini masih terkoncak, belum ada ini. Highless musuhnya by the way ya. Aneh loh guys. Aduh, ini kenapa ya jam-jam segini tuh banyak banget bocil-bocil anjay. Tolonglah bocil-bocil kalian, jangan main Mobile Legend lah anjay. Main apa kah, Free Fire kah gitu, apakah? Jangan jadi beban anjay di Mobile Legend. Colet kayak gini apa ngepick one-one last pick? Kalau nggak mau ngepick tank yang request gitu loh, request. Kalau ditanya jawab gitu, jangan sok-sokan. Aku last pick aja, aku paling jago anjir, aku liat musuh lu udah sok-sokan gitu ngentot. Babi anjir. Jengkel anjir kok kayak gini caranya, lihat nih, dada tank anjay. Kan aku mau review Odette ya, Odette kan mau di ini juga ya. Tolong lah bocil lah. Hapus aja Mobile Legend mau bocil. Beban anjir. Kayak tai kucing anjir. Jengkel aja lu. Tapi enggak apa-apa ya guys ya, kita main Odette di sini ya guys ya kalau gitu ya. Kita main Odette coy dengan jaringan hijau naik turun seperti biasa. Telkom masih gangguan gaming. Gangguan tai kucing gak jelas. Oke, gua akan kasih build Odette gua guys ke kalian, dan cara katanya Odette ini bisa ngeblink coy. Nah ini ultinya ngeblink ke depan dulu baru ulti dia ya. Jadi lebih keren lah ibaratnya. Oke, lawan kita Lunox di sini by the way. Lawan kita Lunox, skill satunya masih sama ya. Mentul-mentulnya masih ada juga seperti biasa. Aduh, lawannya Estes Gaming, cok. Apa sih Estes, jangan ganggu anjay, aku mau farming gila. Ganggu banget coy, Estes ini apa sih? Nanti kubunuh kamu, kelar kamu anjay. Aduh, digangguin coy hyper kita guys ya.
Ya ampun Silvananya, ya ampun coy coy. Bingungnya aku loh guys, sumpah. Aduh, bingung udah ngerti lagi aku guys ya. Semoga kita bisa apakah ngegendong tim ya guys ya. Baterai aku 20 anjay by the way. Pemandangan yang indah. Tolonglah Estes, jangan ganggu anjay. Ganggu banget anjay Estesnya nih, sumpah. Nanti kamu di late game ku bantai-bantai sumpah anjir. Aja klien jay. Kalau gini caranya. Jangan beritahu siapa-siapa, aku tidak bisa. Kita beli ini ya guys, Genius One dulu guys ya. Kita beli Genius One dulu coy, karena musuhnya tebal-tebal anjay. Soon Estes Gaming. Apa yang kamu yakini? Kita clear cepat aja guys, kita main clear cepat. Nyamuk, sumpah nyamuk. Tolong nyamuk. Aduh, dia pakai itu coy, pakai Aegis gis enggak jelas ya. Oke, kita recall dulu, kita isi mana dulu, guys? Kita recall dulu coy, kita isi mana dulu? Kita enggak usah beli buku-buku enggak jelas. Karena bisa recall ngapain kita harus beli buku ya? Lebih baik kita recall coy daripada kita beli buku ya, guys ya. Nice, bawa santuy. Aduh di ulti gitu aja dong, Hayabusa. Hayabusa jangan bunuh Korkul, Hayabusa bodoy. Aduh coy bingung banget loh guys, aduh. One-one-nya juga enggak mau ngalah anjir, enggak mau jadi tank anjir. Tolonglah kamu kalau bocil, jangan main Mobile Legend bocil, tolong. Ini jaringan juga kuning, tolong. Ya ampun, merah sekarang enggak jelas, hijau lagi. Aduh pusing banget aku logis kalau kayak gini guys. Gimana ya caranya? Aduh ini mah kalau semoga kita bisa ngegendong ya guys ya. Semoga kita bisa ngegendong tuh. Kalau kalian bisa lihat ngebring dulu dia baru ulti ya guys ya. Enggak apa. Kamu akan menjadi apa yang kamu yakini? Kalau gitu kita clear dulu santuy, kita coba combo kita, semoga ini langsung mati ya ini anak kambing ini ya. Tapi dia pasti ada kuning coy. Bahaya guys ya, dia ada kuning pasti ini. Kampret ini ya. Jadi kita jangan terlalu buru-buru. Ini dia karena dia pasti ada kuning tai larut. Sabar dulu guys. Estes di atas santuy. Kita ada Sun, kita ada one hero late game tai kucing gak jelas. Oke, dia udah kuning kah? Dia belum kuning. Oke, ada Hylos, jangan ganggu lah Hylos sumpah. Tolonglah itu kuda liar ngapain di sini, cocok. Tolonglah Hylos, jangan Hayabusa itu ban aja tuh orang cuy, Hayabuset coy. Hero gak jelas anjir, hero laknat anjir. Tolong ya, jangan ganggu. Oke, itu mati. Kalau enggak mati keterlaluan. Asli kayak disuruh. Kayak disuruh anjay. Aduh, terpaksa flicker kita gunakan ya, guys ya. Karena ini orang-orang bodoh ini tidak bisa mengekill satu orang aja, cuy. Sudah dikeroyok dua, kita ambil aja, cuy. Kita ambil aja ininya. Jungle-nya kita ambil aja biar dia tahu rasa ya, karena dia sudah enggak ngepick tank ya, guys ya. Si bodoh ini yang ngepick tank anjay, malah ngepick MM. Orang-orang bodoh memang cuy. Tolonglah ya guys ya. Oke, kita recall dulu kok gitu. Lihat mid kita dibantai habis-habisan atas. Ya Allah, Sun kalah sama kuda liar anjay. Ya ampun coy. Tolonglah cuy. Masa kalah coy sama kuda liar anjay. Ini kuda liar juga ngapain di sini anjir? Ini juga nge-lag lagi jaringan. Ampun dah. Ya ampun. Di bawah 10 orang anjay. Astaga guys, gimana nih guys ya? Maghrib gini coy, banyak bocil keliaran anjay. Kalian itu udah marahin mama kalian apa? Masih umur segitu jangan pegang HP anjay. Taras ya, aduh. Bocil-bocil ini bikin bingung aja ya guys ya. Aduh sakit kepala aku anjir kalau kayak gini. Aduh ya guys ya, aduh gimana nih? Ini pasti ada. Tuh kan ada si kampret ini kan. Asal kita ulti guys kalau gitu guys di sini guys ya, tanpa banyak baca lagi. Ya ampun coy, Hayabusanya apa sih, double kill anjir. Sumpah lo yang ngekill cuman aku, enggak sih. Sama ini 2-1 lo aku. Aduh kenapa aku mati ya? Nah, habis kita beli Genius One, kita beli Holy Crystal cuy, langsung kita bantai sudah musuh ya kalau misalnya sudah ada Holy Crystal sama Genius ya. Nanti kalau misalnya sisanya tuh nanti gampang ya guys, terus dipikirin sisanya cuy. Yang penting dua itu dulu untuk menghancurkan tameng-tameng biji-biji bocil ya. Tolonglah astagfirullahaladzim. Yes!
Estes, kenapa Estes tidak di ban? Warman juga apa bisa jalan malah nembak-nembak enggak jelas anjir, nembak angin anjay. Tolong ini direkomendasikan dulu lah kocak. Enggak jelas anjir. Nah, gitu dong. Nah, udah kuning dia santai, penting dia udah kuning. Penting dia udah kuning ya kan, penting dia udah kuning. Langsung kita ulti di sini. Kita ulti di sini. Oke, belum sakit, belum terlalu sakit. Kita belum terlalu sakit. Enggak kelihatan ultinya monton. Tolong monton, ultinya enggak kelihatan. Aku ulti capek tadi, coy. Monton. Tolong monton, aku tadi ulti siapa monton? Tadi ultinya enggak kelihatan loh, guys, sumpah loh. Monton ini aneh-aneh anjay buat ini. Revamp enggak jelas anjir. Kagura dijadikan cepet lah. Ini Odette dijadikan lompat dulu lah. Enggak kelihatan lagi ultinya anjay gaming, coy. Sumpah lah monton ini. Asli 15 detik, sabar 15 detik, santuy dulu. Ntar kita bantai, kita recall dulu, nanti ada Hayabusa enggak jelas, sabar dulu. Nice, dapat, dia udah kuning. Udah bisa lepas ya sekarang ya kuningnya. Enggak mati. Bayangkan itu sudah di gangbang 2 orang tidak mati. Ini juga buka shop ribut banget, cuy. Nih. Buka shopnya ribut banget anjir, kayak enggak ada urusan anjir. Buka shop aja ribut, cuy. Astagfirullahaladzim, aku salah, Jong. Pas di setun aku ulti, guys ya. Ampun, bodoh banget aku anjay. Monster kill ada Estes, ada ini. Aduh, pusing banget, guys ya. Kalau begitu habis itu kita ambil ini, guys ya, Nekla NOD, coy. Biar Estesnya enggak ada rasanya ya, guys ya, kita ulti ya. Aduh, bingung banget aku, kalau Gesunnya juga enggak jelas, mati-mati sendiri. Main-main sendiri, mati-mati sendiri, pusingnya kalau gini, coy. Ini juga Estes ngapain? Estes. Ya ampun, bawahnya di ini dong, guys. Ya ampun, coy. Kita stun lagi. Nice. Dapat. Nice. Oke, okay. Let's go. Let's go, terus santuy. Masih bisa. Ada aku di sini, santuy. Ada hero ini enggak jelas. Ya ulti aja kan situ enggak jelas. Ya, siap. Lari lah, mati lah aku kalau gitu caranya dong. Ya santuy. Ada Estes. Santuy, kita ulti aja ke sini kalau gitu. Ultinya tidak kelihatan nampaknya di sini, saudara-saudara. Ultinya enggak kelihatan, cuy. Sudah selesai atau belum selesai, gua enggak tahu ya, guys ya. Gua enggak tahu ultinya sudah selesai apa belum. Tolong monton itu diperbaiki lagi anjay. Enggak kelihatan anjir ultinya udah kelar atau belum. Apa karena skinku ya? Apa karena skin gratisanku ini anjay? Enggak tahu lah, pokoknya tolong monton itu ultinya kenapa begitu anjay? Enggak kelihatan, cuy. Udah kelar apa belum? Enggak tahu anjir. Tiba-tiba udah diam enggak jelas, dia kayak orang goblok anjir. Oke, santuy dulu, relax. Kita ini dulu, nice. Oke, nice. Oke, awas bawah itu tanker susah banget itu. Kuda liar, awas, sini. Kasih ke aku. Kasih ke aku. Santuy, ada aku. Santuy, ada aku. Kita ulti aja langsung tanpa banyak bacot lagi, kita ulti aja langsung. Aku mati dong ditinggalin. Ya ampun sayangku, cintaku, mati dong aku begini caranya, bos. Ya ampun juga. Ulti lawan one ulti. Ultinya enggak ketank juga, bocil. One bocil. Ya ampun coy, ultinya ketank. Skin doang ini ya, guys ya. Tolong ya, jangan perbanyak skin, tapi perbanyak skill. Pahamin coy. Perbanyak itu skill, bukan skin. Tolong. Banyak-banyak skill, skin. Main kayak biji otak nih. Gak ada sama sekali skillnya dikeluarin. Sekarang bodoh anjay. Ya ampun, mati lagi dong aku kalau gini caranya. Mati lagi dong aku kalau gitu caranya, cok. Hayabusa, hero haram, cok. Aduh, 3-4 aku anjay. Lihat, nah skin bagus, skin boleh bagus, skill harus diasah lagi. Main kayak player old, kayak baru-baru main anjir. Sabar, defend dulu lah kalau gitulah. Defend coy, yang bener lah. Astagfirullahaladzim, recall itu ngapain recall, orang lagi perang dia recall anjay. Dia recall Lancelotnya, tolong. Orang lagi perang dia recall anjir apa sih co. Aduh pusing banget aku anjir pusing banget bocilin astagfirullah.
tolonglah bocil. Tolong bocil, tolong, tolong. Dosa main HP kamu. Dosa main HP, tolong. Aduh, ya ampun coy. Aduh. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. Aduh. MPP lo, MPP. Anjir, anjir, capek banget gendong 4 orang bodoh, anjir sumpah. Capek cuy menggendong 4 orang bodoh ini, cuy. Capek lo, kita report aja lo, report 11, report 11, performa tidak bagus, nokan fit, perlakuan buruk. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Kita klik aja sangat bodoh. Oke. Kita report satu-satu guys ya, sangat bodoh. Offlaner tolol ini, offlaner tolol. Ini iya, ini sangat bodoh juga. Kita report semuanya coy, ini juga. Player berperilaku buruk, melakukan fit sengaja, sangat bodoh. Oke. Ini jangan, jangan itu. Aduh, jadi gitu ya guys ya, Odette itu ternyata dia lompat dulu baru ulti ya guys ya, ternyata ya dia lompat dulu baru ulti coy. Ini diundang rank sama siapa lagi? Males aku sama orang-orang bodoh, main sama orang-orang bodoh ya guys ya. Males banget anjay. Bodoh, jago gak apa-apa, ini bodoh, bodoh banget gitu loh. Bingung aku jadi gitu. Oke, gue tutup sampai sini videonya guys. Jadi itu dia review updatean terbaru dari Mountain coy. Oke, goodbye.